Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dian Hidot Official di komunitas bonsai kelapa Cikatomas Tasikmalaya. Pertemuan kali ini saya akan memperlihatkan koleksi bonsai saya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi yang melaksanakannya. Maaf lahir dan batin. Oke, ini koleksi-koleksi bonsai saya yang udah kemarin di sayat mawar sayat tapis, jadi kelihatannya bagus. Ini si calon kelapa jenis kering orange, si kembar juga ikut merayakan di hari yang fitri ini. Ini saya sengaja pindah media di usia dini. Tadinya dari media air pindah ke media tanam. Ini potnya juga antik, pot piala. Kenapa saya pindahkan di usia dini? Karena sering kebanyakan kalau saya pindahkan dari media air ke media tanam, kadang-kadang mengalami stres, kadang-kadang sering saya melakukan akhirnya mengalami kematian. Makanya saya pindahkan di usia dini, baru akar tumbuh dua, baru sehat mawar. Sekarang udah mau 4 sama tunas. Ini calon bonsai kelapa jenis kering orange si kembar. Oke teman-teman, sekian dulu tayangan kali ini. Kalau ada yang tanya-tanya mahar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Makanya subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar Anda bisa mengikuti pengalaman bonsai kelapa dari saya. Sekian, salam satu hobi, salam satu ikatan, salam persahabatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.